untuk siang ini. Itu dia gudang. Untuk ke sekolah-sekolah yang agak jauh, itu pengambilannya satu kali? Ya, untuk sekolah-sekolah yang jauh ada 5 sekolah di Kecamatan Paga, Kecamatan Bola dan Talibura. Itu mereka ambil bahannya sekaligus untuk 3 hari, H-1. Berarti besok hari Minggu. Nah, besok mereka ambil. Sementara pengembalian